وزرات المؤمنين رحمكم الله رياء العامين رعاة رضي الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت فمن لغفل جمعتنا أرشدوا واسمعوا واعتذروا رحمكم الله أرشدوا واسمعوا واعتذروا رحمكم الله أرشدوا واسمعوا واعتذروا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله
Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi ja'alana minal mu'minin al-muttaqin. Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يقع عليه شيء في الأرض ولا في السماء وفي الآية الأخرى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Amma ba'du, ma'asyar muslimin rahimakumullah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersama-sama dalam kesempatan yang sangat mulia ini, kita berusaha terus untuk menjaga ketakwaan kita, selalu berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah dan juga berusaha untuk menjauhi dari segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini kita sekalian adalah hamba Allah yang selalu mengkaji, yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita sekalian ini memang dicintakan oleh Allah untuk diakui. Maka di dalam surat Ali Imran ayat 5, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui apa-apa yang tersembunyi dari kita sekalian, termasuk apa-apa yang tersembunyi di dalam alam dunia ini dan juga alam yang ada di akhirat. Saudaraku yang sangat saya muliakan, dalam hal ini kita bersama-sama untuk berusaha kita mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana kita sekalian ini adalah hamba yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu di dalam surat Ali Imran ayat 16 Allah mengingatkan bismillahirrahmanirrahim alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban. Ayat ini adalah termasuk salah satu ayat sebagai doa kita sebagai hamba Allah yang kita selalu mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami ini adalah orang-orang yang selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita iman di dalam surat Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang percaya dengan adanya hal yang ghaib. Para bapak hadirin sekalian, hal yang ghaib adalah hal yang tidak kelihatan dari penglihatan kita
secara alamiah. Hal yang goib adalah di mana kita tidak bisa mengetahui secara langsung keberadaan akan hal tersebut, tetapi kita mempercayainya. Bagaikan hal yang goib adalah di mana kita sekalian baru saja berada di rumah. Begitu kita meninggalkan rumah, kita sudah disebut dengan orang yang goib atau orang yang sudah tiada. Kita menuju ke masjid ini. Begitu juga sebentar lagi selesai kita menjalankan sholat Jumat, kita pun bisa disebut dengan orang yang goib karena telah tiada dari masjid yang kita cintai. Begitu pun saudaraku, kita bisa goib sesudah kita akan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala menuju alam kubur, di mana kita sekalian ini betul-betul tidak terlihat lagi oleh pandangan manusia dalam sehari-hari yang biasanya mungkin ketemu, yang mana selanjutnya tidak bisa bertemu. Maka ayat inilah yang menjadikan tonggak seseorang untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita ini tidak melihat adanya Allah. Kepercayaan dengan sesungguhnya bahwa Allah itu ada dan sebetulnya memang ada, karena bukti-bukti secara fisik seperti alam semesta ini itu betul adanya. Saudara yang sangat cerdaskan, kalau kita mengatakan bahwa Rabbana amanna kami beriman, maka hakikatnya kita adalah orang-orang yang harus bisa menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena hakikatnya kita terlihat atau tidak terlihat oleh masyarakat, maka sebetulnya Allah terus memantau kepada kita bagaikan masjid yang punya CCTV di sana sini, sehingga pergerakan 24 jam terus terpantau apa yang sedang dilakukan oleh para jamaah sekalian. Saudaraku yang sangat setia, maka kata amannya kami beriman ya Allah kepada Engkau adalah suatu keridhaan dari hati yang paling tulus, agar kita menjadi seorang hamba Allah yang betul-betul hamba yang terbaik, hamba yang diyakini bahwa dialah orang-orang yang sangat dicintai oleh Allah karena kedekatannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sesudah melakukan kita amanah, maka fakirlana dulubana. Ayat selanjutnya mengatakan demikian. Kita tahu bahwa sana di dalam kehidupan dunia yang kita jalani ini, kita tidak lepas dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita tidak sengaja melakukannya atau bahkan menyengaja untuk melakukannya, maka perbuatannya dulukan. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta ampun atas segala dosa-dosa yang kita lakukan. Saudara yang sengaja melakukan, maka dalam agama-agama lain ada yang disebut dengan sebuah karma. Karma adalah sesuatu yang bisa mengenai pada diri seseorang apabila telah melakukan sesuatu itu di masa-masa yang lalu, dan dia akan kena karma di masa-masa yang akan datang. Dan memang betul Allah Subhanahu wa taala pun menfirmankan kepada kita bahwa besok di alam akhirat akan ada yang disebut dengan hari pembalasan terhadap manusia semua. Saudara-saudara yang senasib terhadap, maka untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala yang kedua
adalah kita harus selalu berpikir dan berpikir dengan cara terus mencari kehidupan yang ada di dunia ini. Seperti di dalam surat Ali Imran ayat 27, tulijul laila bin nahari wa tulijul nahara bin layli wa tukhrijul hayya min al-mayyit wa tukhrijul mayyita min al-hayy wa tarzuqu man tasha'u bi ghairi hisab. Arti dari makna ayat ini adalah kita sekalian disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala pergantian antara malam dan mengganti menjadi pagi atau siang adalah sesuatu yang harus kita pikirkan. Di dalam pikiran manusia yang diciptakan oleh Allah harus terdiri dari berpikir dan berpikir untuk bisa selalu tetap mendapatkan ridho dari Allah. Berpikir bagaimana kita bisa menghidupi kita di alam dunia ini untuk bisa berpikir kepada Allah melakukan sholat yang baik. Itulah makna dari berpikir dan berpikir, kedua-duanya harus menyatu untuk kita menjadikan di alam dunia ini sebagai ladang kehidupan akhirat kelak dengan terus mencari ibadah dan ibadah kepada Allah. Yang terakhir, saudaraku, adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala juga masih di dalam surat Ali Imran ayat 69 bagi tawallu bagi maqoha alim bil husni. Apabila kita sekalian ini melakukan hal-hal berpaling dari Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kejelekan-kejelekan, maka yang disebut dengan adab Allah akan terjadi kepada kita. Maka saudara yang terbaik adalah kita berusaha kita terus untuk selalu berbakti dan berbakti kepada Allah untuk menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian saudara yang bisa sampaikan, mudah-mudahan nama firman dan ketetapan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi para ahli bagian kami boleh itu nanti kami mampu kita lakukan insya Allah mudah-mudahan alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah la ilaha illallah.
lisan yang dirapikan, diluruskan, sop-sop yang masih kosong mohon diisi terlebih dahulu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل عبادي الذين آمنوا أقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.
وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ أَعْصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبِّ اجْعَلْنِي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.